Dian mungkin di mata kita bisa tahu. Mungkin kalian tahu kamera di HP Vivo atau Oppo ya, itu kan muka kita suka langsung bersih gitu. Nah, ini bisa kita gunakan di Spark AR ini dan bisa di-share juga langsung. Nah, face asset image ini bentuknya berupa wajah, jadi kita bisa menempatkan filter ke tempat di mana wajah kita. Jadi nanti dia nge-track gitu di wajahnya. Face asset image ini kegunaannya mempermudah aja sih, supaya nggak kabur-kabur kalau misalnya kita mau, misalnya kita mau menggunakan lipstick nih, terus biar pas gitu di mulutnya, nah kita pakai face asset image filter yang menggunakan blush. Nah, untuk blush sendiri, kalian bisa cari di Google, ketik aja search di Google blush. Tapi perlu diingat juga harus PNG, PNG ya. Jadi dia transparan gitu dan nanti bisa disimpan ke muka kita. Kalau misalnya di handphone juga bisa sih. Kalau di handphone kita pakai Pixie. Di situ kalian bisa membuat aset sendiri. Kalau misalnya di kalian tidak punya laptop atau apa ya. Untuk aset-aset cukup segitu. Sampai situ saja sih, ada cuma dua aja, nggak yang aneh-aneh. Untuk selanjutnya kita akan membuka aplikasi Spark AR untuk melakukan prakteknya. Nah, sebelum ke Spark AR, saya akan memberikan contoh cara membuat asetnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini adalah face mesh image. Jadi di sini kita menggunakan muka ini sebagai sampel untuk penyimpanan sebuah objek yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan mencoba yang namanya blush ya. Di sini kita buka file. Kita cari dulu asetnya, karena sudah download, jadi tinggal diimport aja. Tutorial filter Instagram. Nah, di sini ada, saya sudah kasih nama blush dan ekstensinya PNG ya. Kita drag ke Photoshop, kemudian drag biasa aja. Nah, kalau ini kan blushnya udah jadi gitu ya. Untuk yang lain-lainnya, misalnya kita ingin mengatur opacity dan lain-lain, kita juga bisa. Jadi nanti biar nggak, apa ya bahasanya, biar nggak menor gitu. Ini opacity-nya kita atur-atur aja. Mungkin cukup. Nah, segini ya. Nah, kalau udah kayak gini, yang ininya, yang face-nya, yang aset wajahnya, ini kita matanya klik, jadi dia nggak ada. Nah, sama kalau yang lainnya juga seperti itu. Misalnya, sebentar saya cari dulu aset yang lainnya. Kurang lebihnya sama sih, misalnya kita blush-nya kita simpan, sudah kita simpan, nanti si face-nya kita matiin atau matanya kita klik jadi gak ada. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik file, kemudian export, lalu quick export as PNG. Nah, misalnya kita simpan dulu di sini ya. Kita kasih nama.
Nah, kalau udah terbuat, tersave kayak tadi, kita Photoshop-nya close aja. Karena Photoshop itu hanya untuk membuat aset. Dan pembuatannya itu kita pakai yang namanya di sini ada Spark AR Studio. Jadi kalian bisa mendownload aplikasi Spark AR di situsnya Spark AR. Jadi Spark AR ini buatan, bukan buatan sih, ya, di develop oleh Facebook. Dan kita bisa membuat filter dengan teknologi augmented reality menggunakan aplikasi Spark AR ini. Kita buka dulu ya sebentar. Spark AR saya gunakan di sini adalah ker. Jadi nanti objek yang kita pasang itu akan mengikuti muka kita atau wajah kita. Setelah face tracker dibuat, klik lagi face trackernya, kemudian klik kanan, add, lalu yang namanya face mask. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, face mask-nya kita klik lagi. Dan di sebelah kanan, di sini di menu properties, ada materials, dan kita klik tambah pada material. Nah, material sudah dibuat di sebelah kiri di sini. Kemudian shader type-nya kita jadikan ke flat. Nah, jika sudah mengganti shader type, di sini ada tekstur. Nah, tekstur ini kegunaannya untuk menggunakan aset yang telah kita buat. Kita klik tekstur, kemudian pilih di sini blast contoh. Nah, blast contoh ini adalah ini ya, yang udah kita import. Klik blast contoh. Nah, dan jadilah seperti ini. Jadi dia ada di pipi kita ya, si blastnya. Kalau mau ngatur-ngatur opacity juga bisa. Di sini ada di sebelah kanan, di properties. Opacity-nya bisa diturunin, bisa dinaikin. Sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita misalnya ingin menambahkan yang tadi yang saya ada aset. Ada butterfly, jadi posisinya itu di overhead atau di atas kepala. Caranya adalah pada face tracker ini klik kanan, add, kemudian pilih plane. Nah, ini plane-nya kita ke atasin supaya layernya di atas. Nah, si plane ini kita klik, kemudian materialnya kita klik tambah dan create new material. Nah, ini kan jadi material satu. Kita ganti nama dulu deh. Ini face mask. Ganti nama jadi blush. Kemudian pada plane kita nama jadi overhead aja. Sini juga sama, biar mudah untuk melakukan pengeditan. Ini ada error. Oke, aman ya. Kita lanjutkan setelah
ya kegunaan untuk mengganti nama tadi supaya kita lebih mudah untuk melakukan pengeditan. Nah, di sini ada overhead. Kita tambahkan dulu aset yang sudah ada. Saya tadi menemukan aset butterfly ya. Jadi kita import dulu aset butterfly-nya. Nah, ini. Kita klik lalu open. Dan jangan lupa aset no compression-nya kita klik supaya lebih cepat. Nah, di sini di material overhead kita klik tekstur juga dan pilih butterfly. Nah, dia kan jadi berubah itu jadi aset yang kita buat. Untuk mengatur seperti isi caranya kita di sebelah scene di sini di atas ini overheadnya plane overhead, kemudian untuk memudahkan di sini ini kan susah ya ngeditnya itu di sebelah sini nih. Nah, ngeditnya itu di sini. Untuk lebih mudah di sini ada kan ini 3D ya, ini kita ganti ke 2 dimensi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk scaling atau ukuran dan posisi. Di sini ada tiga ya. Ini posisi, ini rotasi, dan ini scale atau ukuran besar kecil. Kita atur dulu scale-nya ya. Saran saya sih pakai yang kotak ini ya. Supaya nggak proporsional gitu untuk di ininya. Nah, misalnya segini aja cukup. Gini. Kemudian untuk posisi, ini klik position yang di sebelah sini. Nah, ini di sini ada merah untuk ke kanan, kanan kiri, dan yang hijau ini panas atas, ke atas bawah. Kita pindahin aja ke atas. Nah, ini kan kayak ketutup gitu ya. Nah, jadi kayak pembatas gitu. Nah, solusinya adalah kita di material blast-nya kita klik dulu. Kemudian di sini ada di sebelah kanan di properties ada advanced render option. Nah, ini yang checklist-nya hilangkan. Dan jadi dia normal gak ada pembatas gitu. Gitu ya. Lalu ubah dulu ya. Kurang atas. Sedikit lagi. Ya, ini kata ya, untuk pembuatan filternya seperti itu. Itu ya. Kalau misalnya kecil lagi. Sudah seperti itu untuk pembuatan filternya. Dan ini tidak menggunakan skin atau penghalusan muka. Kalau misalnya penghalusan muka itu beda lagi. Bisa diaplikasikan ke sini, hanya kita harus mempunyai plugin. Patch ya, lebih tepatnya. Patch untuk skin retouch. Nah, ini untuk membuat filter kecantikan seperti ini. Dalam artian make up gitu ya. Nah, untuk skin retouch sendiri ini saya ada projectnya. Mungkin nanti kalau mau bisa menghubungi ke CP BCI-nya ya. Kalau misalnya ada yang menginginkan file projectnya untuk dikulik atau macam-macam, ini kita save dulu aja.
Nama file extension filenya adalah ARProj ya. Kita save aja. Dan tersave lah sebuah projectnya. Nah, setelah ini kita akan mencoba membuka project skin retouch. Oh, ini. Kita buka dulu. Kalau untuk skin retouch sih itu agak gampang sih ya. Tinggal soalnya dia pakai patch gitu, jadi nggak ribet-ribet. Ntar kita buka dulu ya. Oke, buat yang baru gabung mungkin nanti bisa menonton ke YouTube-nya Bisa AI. Dan perlu diingatkan lagi, ini kan gratis sertifikat ya. Nah, kalau misalnya nontonnya di YouTube itu nggak bakalan dapat sertifikat. Jadi cuma yang masuk ke room aja yang dapat sertifikat. Perlu diingatkan lagi ya. Yang masuk ke room bisa tampil aja yang mendapatkan sertifikat. Nah, ini kita langsung ke skin retouch. Di sini sebenarnya kita sebentar kita hapus-hapus dulu ya. Di sini aset yang kita gunakan cuma dua. Yang pertama ada color loot. Kedua ada face mask. Nah, face mask ini contohnya seperti ini ya. Ini untuk skill watch-nya. Dan ini untuk hasilnya. Filter ini juga bisa kalian gunakan atau cari di Instagram-nya Bisa AI, itu sudah ada. Skin retouch seperti ini. Nah, untuk pembuatannya di sini ada kamera tester, face tracker. Nah, kemudian di sini kita gunakan patch yang namanya ya, muka kalian itu di retouch kayak aplikasi bawaan dari handphone Oppo atau Vivo mungkin, atau HP yang tinggi atau HP yang speknya sudah main, kameranya sudah memiliki skin retouch kayak ini. Jadi misalnya mohon maaf ya, jerawat atau kayak apa gitu dia nggak kelihatan, jadi putih lah intinya. Dan dia bisa seperti ini ya contohnya. Dan kalau misalnya mau projectnya, bisa juga menghubungi ke CP Bisa AI. Nanti saya kasih untuk projectnya, project linknya. Kalau kalian mau belajar ya, nanti saya kasih, nanti diulik-ulik lagi lah. Nah, kalau misalnya kalian buat project kayak ini, nah untuk kalian tinggal ganti yang namanya color loot. Color loot itu kayak warna di kameranya gitu. Jadi kalian, saya udah pernah jelasin sih di webinar sebelumnya.
cara membuat color load, mungkin bisa dicari aja di channel YouTube Tupai bisa itu untuk pembuatannya ada di channel YouTube di situ ya. Sama menggunakan aplikasi Photoshop. Namun bisa juga kalian bisa pakai aplikasi Adobe Lightroom yang ada di handphone kalian. Untuk kualitasnya sih lebih bagus menggunakan PC karena dia kalau di handphone itu agak kekompres walaupun sedikit. Nah, untuk skin retouch sendiri, nah di sini ada material skin smooth. Nah, skin smooth di sini yang membuat dia agak mulus gini. Nah, ini di sininya nih. Ini bisa diedit. Ada 0%, ada 100%. Karena saya misalnya agak natural gitu. 50 sampai 30 juga sudah cukup. Kalau 100 itu kayak apa ya, aneh gitu loh dilihatnya. Tapi tergantung selera juga sih. Menurut saya 50 itu sudah cukup. Dan di sini kita perlu beberapa komponen ya. Jadi yang pertama kanvas. Kanvas ini digunakan untuk penempatan color load. Color load itu yang tadi saya bilang, yang warna. Kemudian face tracker. Face tracker di sini kegunaannya untuk menyimpan skin smooth dan skin load. Jadi kalau misalnya nggak pakai skin load, jadi dia mukanya beda sendiri gitu. Jadi nggak nyatu dengan color load yang sudah kita buat. Nah, makanya kita buat skin load untuk menyamakan warna antara muka dan color load yang kita punya. Karena face tracker dan canvas itu berbeda ya. Kalau misalnya kita punya canvas dan ditambahin face tracker, jadi dia ketutup gitu. Ketutup si muka kitanya. Dan di sini untuk pembuatannya nanti mungkin ada yang selanjutnya. Untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini saja. Mungkin bila ada pertanyaan, silakan diajukan yang ada di YouTube, yang ada di Bisa Tampil, atau yang ada di manapun mengenai pembuatan filter yang tadi. Dan mungkin ada yang belum puas, nanti insya Allah saya akan mengadakan bootcamp. Jadi untuk yang tertarik dengan pembuatan filter, nanti bisa diikuti bootcamp mengenai filter Instagram. Untuk tanggalnya saya kurang tahu, nanti mungkin ada dari Bisa AI-nya. Untuk sekarang, untuk sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya buka pertanyaan sampai jam 15.55 aja. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan tutup webinar kali ini.
Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yeni ya. Bisa diulangi cara save akhirnya agar bisa dipost di IG. Saya belum kelihatan tadi cara save-nya. Maksudnya save agar filternya bisa ada di IG atau save project-nya gitu. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya save untuk ke post IG, untuk ke story IG nanti. Oh, oke. Okay. Save project agar bisa digunakan. Oke. Okay. Jadi seperti ini ya. Misalnya, sebentar saya share screen dulu. Kalau misalnya kurang jelas, nanti tanya aja lagi ya. Nah, udah ada ya. Nah, untuk save-nya ini ada dua metode. Jadi, seperti ini, saya ulangi lagi. Jadi, untuk cara agar tampil di Instagram kita, itu ada dua metode. Yang pertama, kita menggunakan di sini ada file. Kemudian, nah di sini kan ada upload and export. Nah, sini ada Rihan dan tombol export. Kalau export, kita nanti akan keluar file berbentuk AR export. Kalau misalnya kita klik upload, ini nanti dia akan upload otomatis ke akun pak AR kita. Nah, kalau misalnya kita export file aja ya untuk contohnya. Kita export export file aja. Kemudian jangan lupa untuk mengingat penyimpanannya di mana. Nah, di sini saya filter background. Ini kita kasih nama contoh filter. Save dulu dan nanti akan otomatis membuka file manager. Nah, ini dia mengingatkan lagi bahwa disimpannya itu di sini. Kita close saja. Close. Nah, kan tadi udah ada ya si untuk cara setelah kita mempunyai filenya, kita di sini di Google Search atau masukkan URL sparkar.facebook.com untuk melakukan pem-publishan filter yang kita punya. Nah, jika sudah masuk ke situs pakai AR, sini kita klik manage effect, klik yang ini kita close aja. Kalau yang biarkan dulu login loading dulu ya.
Ini untuk ininya kita close saja sepakai airnya karena sudah ya. Kita save. Kita keluar aja dari sepakai airnya. Sebentar mungkin ini koneksi nya agak bermasalah di sini. Mohon maaf ya, ini cukup lama deh. Harusnya sih cepat, mungkin karena ini sambil screen jadi nggak cukup lama. Koneksinya terbagi. Untuk login sendiri, di sini kita ke Facebook, kemudian diusahakan Facebooknya sudah terhubung dengan suara. Nah, di sini udah masuk di dashboard seperti ini. Kita udah menyebutkan tadi. Untuk cara terikat, kita klik terbitkan efek. Kemudian nanti diharuskan untuk mengisi beberapa form untuk mengenai data-data filter yang kita buat. Nah, ini ada form ya, seperti kemudian file. Nah, file ini yang kita tadi ekspor. Kemudian platform yang dipilih. Kalau untuk dulu sih, ini belum ada ya, semua platform. Jadi, kalau dulu itu hanya ada Facebook dan Instagram. Dan dia nggak bisa kedua-duanya. Kalau sekarang bisa ke semua dan bisa pilih platform tertentu. Jadi misalnya kita mau ke Instagram aja. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, diusahakan Facebooknya terhubung ke Instagram. Ini gunanya kalau nggak terhubung ke Instagram, ini nggak bakalan bisa ada di Instagram kalian. Nah, ini akun saya ya, akun Instagram. Nah, untuk cara-caranya kita ke nama dulu aja. Misalnya tes filter, kasih nama tes filter. Kemudian untuk file, nah kita di sini unggah file yang tadi kita buat dan kita export. Jadi filter background. Nah ini kan contoh filter AR export. Kita open. Nah, ini biarkan dulu loading untuk mengupload. Nah, di sini kata kunci, misalnya ini tergantung dari filter yang kita buat. Jadi, ada mendalam, misalnya tampilan, kemudian selfie, dan gaya kamera. Nah, untuk kata kunci sendiri, ini bisa kalian sesuaikan ya. Misalnya beauty.
filter di UT. Nah, untuk contoh dulu aja. Nah, di sini video demo. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, merekam video dan unggah file. Nah, biasanya kalau saya ini di skip dulu aja. Kita lanjut dulu ke sini. Lalu icon, icon biasanya saya pakai random sih, misalnya pakai ini aja. Atau disesuaikan aja, sesuai keinginan. Nah, misalnya saya pakai ini. Konfirmasi. Lalu di sini ada instruksi untuk meninjau. Misalnya filter retouch ini nggak begitu ngaruh ya untuk di instruksi untuk meninjau. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik simpan. Setelah di klik simpan, nanti masuk ke menu di sebelah sininya, di sebelah kirinya, uji di perangkat. Saat ini masih loading ya. Nah, jika sudah simpan seperti tadi, masuk ke uji di perangkat. Nah, setelah ada di perangkat, nanti ada link. Dan linknya kalian buka di handphone kalian. Dan nanti bisa menggunakan filter kalian kalian sendiri untuk melakukan demo. Hari ini banget. Kita refresh lagi.
kita berulang lagi ya, karena internet mungkin tadi terasa di sini. Ya, untuk menggunakan tesis pakai AR ini, disarankan kalian mempunyai laptop dengan spesifikasi yang cukup lumayan berat. Karena batalnya RAM itu udah lumayan berat. Kalau bisa sih itu pasti lancar. Kita lanjut ya untuk melakukan demo, tes demo. Nah, jika sudah disimpan nanti kurang lebih tanahnya akan seperti ini. Nah, di sini ada tombol di samping simpan ada di mengisi cukup atau kurang apa gitu ya. Nah, bisa dilihat terlebih bisa dilihat. Sini sorry. Nah, sini. Kemudian kirim mungkin lewat WhatsApp atau apa, dan klik nanti kalian akan diarahkan ke Instagram dan ke Instagram kameranya. Seperti itu untuk melakukan pengujian, dan setelah demo dilakukan, di sini kalian unggah file. Setelah file terunggah, klik ajukan. Dan ditunggu mungkin 1 hari atau enggak, paling lama 3 hari ya. Itu untuk normal ya. Seperti itu untuk melakukan uploadan atau melakukan publish filter ke Instagram kita. Masyum Abdul Jabbar, ini ada pertanyaan. Bisa ya ngadain bootcamp untuk bikin filter IG dan berbagai teknik yang ada di SPAK ya, gaya bisa jadi. Putus-putus ya. Tadi mungkin terakhir sampai mana? Mungkin bisa saya jelaskan ulang. Kayaknya tadi keluar deh. Soalnya tiba-tiba mati gitu si share screen-nya. Materi PPT atau PDF-nya jangan lupa di-share ke peserta ya, Kak. Mungkin kalau dari PPT sih bisa, cuma mungkin PPT-nya hanya teori aja ya. Tidak untuk melakukan step by step-nya. Cuma nanti bisa sih. Supaya belajar lagi.
Oh iya, untuk materinya katanya di-download di aplikasi Bisa AI Academy ya, buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, tinggal di-download aja, nanti materi tentang SPAK AR ada di aplikasi Bisa AI Academy, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi atau ada yang kurang jelas tentang penjelasan yang tadi. Bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa ditanyakan secara personal ya, ke saya langsung. Untuk kontaknya nanti diminta aja, tanyain aja ke panitia Bisa AI. Mungkin saya tutup aja ya, atau mau masih ada yang bertanya lagi? Ada yang mengetik sih. Tunggu dulu ya, takutnya ada yang nanya lagi. Sampai 16.15 saja ya. Silakan bila ada yang bertanya atau ada apa-apa lagi. Ya, mungkin sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali lagi untuk materi itu di-download di Bisa AI Academy, aplikasi Bisa AI Academy. Kemudian bila sertifikat kemudian untuk sertifikat itu hanya untuk yang masuk ke Bisa Tampil. Kalau misalnya nontonnya di YouTube, itu dia gak bakalan dapat sertifikat. Seperti itu sih. Ya mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.